jaga jarak ya, karena saya nggak pakai masker. Baik, selamat siang semuanya, terima kasih kehadiran teman-teman semua. Tidak banyak yang saya bisa sampaikan, cuma pada siang hari ini saya memenuhi panggilan klarifikasi dan semoga masalah ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu aja klarifikasi dari saya. Selebihnya nanti bisa bertanya sendiri ke penyidik, karena nantinya saya nggak bisa mengungkapkan isi klarifikasi itu, dan kemudian nanti bisa tanya ke Mas Tegar. Terima kasih, pokoknya semua dijawab dengan sebenar-benarnya. Terima kasih yang doain teman-teman semuanya. Ini demi bukan apa-apa ya, ini masalah kan kepentingan terbaik anak. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja, semua yang kita doanya juga buat dari teman-teman wartawan dan semua masyarakat yang menyaksikan. Semoga ini kepentingan terbaik anak, dan doa apapun yang terbaik buat Malakai. Yang pasti teman-teman tahu bahwa seorang ibu pasti sangat menyayangi anaknya, seorang bapak juga pasti sangat menyayangi anaknya, sehingga timbul ego untuk mau memiliki anak dengan sepenuh hati. Tapi semoga masalah ini ada pelajaran, dan kebutuhan Malakai atas perhatian dan kasih sayang baik bapaknya maupun ibunya bisa dipenuhi ya, dengan anak yang baik. Semuanya akan baik-baik aja. Malakai bahagia, bapaknya bahagia, ibunya juga bahagia. Tapi ada yang bertol sama pihak sana juga? Insya Allah doain. Pasti kalau kita kalau mau yang terbaik, pasti harus ada komunikasi. Berarti bakal lebih dulu berapa ya? Doain. Insya Allah, pokoknya nggak mau dilihat, kasih yang anaknya yang terbaik itu pasti damai. Tapi kalau memang ini tuh anak, kenapa harus sampai nyorot? Cukup ya, itu kan pertanyaan sama. Bawanda, Bawanda katanya yang kedua kalinya ke Wanda ya. Ke Wanda ini katanya kasusnya kedua kalinya ke Wanda. Pokoknya doain yang baik, semuanya yang baik. Malakai mendapatkan haknya sebagai anak, kasih sayang orang tuanya secara equal, secara ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya, tantenya, omnya, semuanya sayang Malakai, dan semuanya harus berkorban. Makasih. Assalamualaikum. Bapak Wanda, kondisi Malakai gimana sekarang? Semoga baik-baik aja. Kejadian ini tuh udah kedua kalinya, Bang. Semua udah kita sampaikan ke penyidik ya. Gak ada pertanyaan soal itu, gak diklarifikasi soal itu. Okay. Kita fokus ke perkara yang sekarang. Kabarnya Mbak Wanda juga sudah meminta maaf by WhatsApp sudah, ya? Sudah, itu hari pertama langsung. Gitu. Berarti akan ada mediasi, Bang, di sini. Gak tahu, itu nanti kita lihat prosesnya ya. Akan ada pemeriksaan lanjutan lagi kapan ya, Bang? Belum tahu, itu nanti tanya penyidik. Oh, dicicil berapa pertanyaan, Bang? Berapa lama nggak ketemu sama putrinya, Bang? Ini udah 3 minggu. Oh, sudah ada 3 minggu. Komunikasi nggak, Bang, sama pihak sana? Kenapa? Ada komunikasi nggak? Dikomunikasi nggak ke anak? Kalau itu lewat bapaknya WhatsApp gitu kan, nggak tahu dikasih apa enggak, tapi selalu nanya kabar, nyemangatin supaya belajar, dan mari udah. Bang, tadi kan bapaknya bilang kalau anaknya sendiri yang nggak mau berkomunikasi, seperti apa ya? Gimana? Kalau anak dari Mbak Wanda sendiri yang nggak mau berkomunikasi sama Mbak Wanda. Kalau dari versi dari sana? Ya nggak tahu, itu kan kalian tanya ke sana. Kalau anak bilang nggak mau makan, masa diturutin? Itu aja. Anak gak mau makan, masa kalian turutin? Anak gak mau ketemu ibu, masa diturutin? Gitu. Anak itu kan dalam posisi yang gak bisa ngambil keputusan. Pokoknya intinya begini, hari ini kita udah lewati proses,
jalani klarifikasi, dilayani dengan baik. Dari pihak penyidik juga cukup profesional. Dari pihak Polres Depok juga kita apresiasi bisa memeriksa perkara ini dengan presisi gitu. Selebihnya nanti kita lihat prosesnya. Gitu aja. Berapa pertanyaan Bang? Ada berapa pertanyaan hari ini, Bang? Berapa? Tadi sekitar berapa? 19 atau 20-an. Terkait apa aja, Bang? Klarifikasinya, Bang? Terkait peristiwa dan latar belakang kenapa dia melakukan itu. Semuanya kita udah sampaikan semua. Pemeriksaan berapa jam, Bang? 2 jam. Bos sudah ada komunikasi dengan pihak dari Belum. Nanti kita tunggu. Tapi mudah-mudahan secepatnya. Oke. Bang, status saya Mbak Wanda sendiri, Bang, masih. Bang Ape. Ayo ikut, Bang. Enggak ada, semua tenang, santai. Santai aja. Itu masuk di mana ini? Bang, status Mbak Wanda sendiri mungkin sekarang seperti apa, Bang? Masih apanya? Statusnya Mbak Wanda? Status. Belum apa-apa, orang masih penyelidikan. Penyelidikan itu ya klarifikasi. Belum ada status apa-apa. Ini tadi juga sifatnya undangan klarifikasi. Udah ya? Bang, kalau itu kan gimana, Bang? Udah, pas.